Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel Jonaniel untuk unboxing lagi teman-teman. Hari ini kita akan unboxing paket kita dari Justip Jepang lagi. Ini tuh udah lama sebenarnya paketnya teman-teman, udah dari tahun kemarin, cuman kita baru sempet untuk unboxing. Oke, kita akan mulai unboxingnya. Ini ada apa aja, saya juga sampai lupa teman-teman saya beli apa aja ini. Oke, mari kita mulai unboxing. Wah, ini kelihatannya agak terbeset teman-teman tadi. Oke. Ini paketnya teman-teman. Ini semuanya dari Jepang. Ini saya titip di Justipin Jepang ya, kalau nggak salah teman-teman ini. Oke, kita lihat satu-satu karena susah. Ini kita sambil duduk aja, kita taruh di bawah ya. Pertama, apa ini? Apa ini? Oh, ini kayak, kalau nggak salah ini dari Nubian Jepang. Ini tuh dari Nidos, rebuilt by Nidos. Apa sih? Kayak kemeja. Ini namanya bahannya teman-teman, kemeja flanel. Nah, bahan kemeja flanel gitu, cuma unik banget dari Nidos yang versi rebuild-nya. Tuh, bisa lihat teman-teman ini keren banget. Ini banyak si ininya nih. Ini 7 cut. Terus ini banyak ininya. Apanya sih sletingnya teman-teman? Coba ya kita buka sletingnya bisa. Tuh, bisa dibuka gitu. Belakangnya juga ada sletingnya. Ih, unik ya, lihat bawahnya. Bawahnya itu lihat. Tuh, kayak begini-gini. Unik banget depan belakang. Ini tuh 7 cut flanel dari Needles. Kita lihat tag-nya masih ada tuh. Tag-nya tadi Rebuild X Needles. Dan di sini Rebuild Needles. Warnanya juga bagus ya untuk flanel ini. Oke, kita udah lihat ini dari Nubian, yaitu Needles. Kita buka lagi. Yang kedua ini ada dari, ini ada dust bag-nya gini. Ini dari Guernica. Guernica Japan, ini ngambilnya dari Royal Flash. Royal Flash Jepang. Kita buka dulu si dust bag-nya. Untung gak sobek ya, tadi kena cutter. Kaos, t-shirt dari Guernica. Tag-nya Guernica. Size-nya double XL. Guernica itu spesialis t-shirt dengan painting gini teman-teman. Modelnya kayak graffiti painting gitu. Depannya di sini ada Don't Kill My Vibes dengan desainnya kayak gitu, gambarnya di depan, dan pada bagian belakang ada tulisan Guernica, catch me if you can. Sini juga ada patch gitu, foto gitu, nggak tahu sih foto apa. Sini juga ada patch. Oke, ini yang kedua dari Guernica. Kita
singkirin dulu. Terus kita lihat lagi ada apa nih. Ini dari Nubian lagi. Ini dari Nakayama Jun atau Jun Nakayama. Ini tuh sweatshirt super distress, warnanya grey. Seperti biasa ini. Kalau beli Jun Nakayama, si tag-nya juga sampai timbul gini ya. Kualitinya sangat bagus. Tuh Nubian. Ini saya ambil size-nya yang LXL. Kita lihat ini sweatshirt dari Jun Nakayama, gila banget ya. Udah modelnya gila banget teman-teman. Warnanya abu, ini nggak terlalu tebal bahannya. Depan belakang, ini belakangnya gini. Depan belakang kayaknya simetris ya. Nggak cuma di bagian tengahnya juga. Cuma di bagian tengahnya, bagian tangannya pun robek-robek parah ya Jun Nakayama ini. Oke, kira-kira gitu sweatshirt dari Jun Nakayama yang super distressed sweatshirt. Oke, selanjutnya teman-teman, ini ada sepatu dari Human Race Adidas featuring kolaborasi dengan Human Race-nya Pharrell ya. Seperti begini boxnya. Itu yang siluet Human Race Samba. Human Race Samba size-nya saya ambil US 10 teman-teman. Kita lihat. Ditempatin satu-satu teman-teman. Dust bag-nya depannya ada tulisan Adidas, belakangnya ada tulisan Human Race ya. Satu-satu gini. Untuk lebih detailnya nanti di video unboxing-nya ya teman. Di video review-nya, sorry. Kita dikasih lihat aja sepatunya, kira-kira gini si Samba Human Race. Ini yang putih semua ya, yang all white ya. Human Race tuh ada tulisannya. Oke, kira-kira gitu yang si Samba Human Race ini. Nanti kita bikin video full reviewnya ya. Tuh. Satu lagi, masih ada sepatu satu lagi ya di unboxing kali ini. Ini dia Samba juga. Masih Samba, belum bosen-bosennya beli Samba. Ini Samba Oji dengan warnanya yang kalau nggak salah putih biru ya. Wrapping paper Adidas. Nah, ini. Samba Oji warnanya, gue lupa ini warnanya apa ya. Blue apa ya, lupa teman-teman. Yang kayak gini lah pokoknya warnanya. Samba Oji masih sama tuh outsole-nya juga Samba. Oke, kira-kira segitu unboxing kali ini teman-teman. Habis. Kira-kira segitu unboxing kita kali ini dari Just Tip Jepang. Seperti biasa teman-teman, kita nanti bakal unboxing lagi. Ditunggu video unboxing dan review selanjutnya. Nanti juga kita bakal review Adidas Samba Oji Hue Race dan Samba Oji yang ini juga kita bakal review. Ditunggu video Jonaniel selanjutnya. Terima kasih untuk kamu yang selalu support. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya. Sampai nanti.